Nama saya Dini Cahyadi dari Ketua Fraksi PKB Kabupaten Cilacap. Sampurasun Ceng Maman. Saya satu-satunya aset keturunan Sunda yang jadi DPRD di Jawa Tengah. Terima kasih, langsung saja kepada yang terhormat Gus Yusuf, Ketua DPW Jawa Tengah. Yang santang. Saya ingin beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu karena permasalahan ini muncul daripada Undang-Undang 23/2014. Saya kira bahwa hibah ini muaranya adalah Undang-Undang 23/2014. Saya pernah waktu itu menyampaikan kepada Pak Kadim, Pak Khotibul Umam, ketika berkunjung ke Cilacap, kenapa bisa terjadi seperti ini Pak Khotibul Umam, Pak Kadim, dia bilang, waduh ini kecolongan kita katanya. DPR RI NU sampai ini sudah berlaku undang-undang ini. Jadi yang saya minta, satu kepada Ceng Maman, selaku di ketua fraksi, mohon dengan kekuatan fraksi PKB ini undang-undang 23/2014 29 ini direvisi. Karena permasalahannya itu muaranya. Yang kedua, PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan keagamaan juga saya kira sudah saatnya direvisi. Karena apa? Ketika kita ingin membuat sebuah perda pendidikan keagamaan, kita sudah Cilacap sedang menggodok, yaitu di pansus. Satu kekurangan kita, ketika hal-hal yang lain kita bisa pembangunan segala macam, tapi yang kita kebingungan adalah ketika menganggarkan inisiatif ataupun honor guru ngaji di madrasah ataupun di pondok pesantren. Karena kesantolan hukum kita terletak, yaitulah kembali lagi kepada Undang-Undang 2014 dan PP nomor 55 tahun 2007. Jadi sesungguhnya bahwa permasalahan ini yang bisa menyelesaikan adalah DPR RI dan eksekutif untuk mendorong. Jadi kami ingin bahwa DPR RI dari fraksi PKB segera secepatnya meminta kepada eksekutif, terutama menteri, untuk merevisi daripada Undang-Undang 23/2014 pasal hibah. Itu juga. Terus direvisi Undang-Undang nomor 5 tahun 2007, saya minta ada sebuah pasal yang mengatakan di situ sebagai cantolan hukum ketika kita bikin perda pendidikan keagamaan insentif, sebutkan langsung bahwa pemerintah provinsi, pemerintah daerah boleh menganggarkan untuk insentif ataupun honor daripada guru-guru ngaji. Kenapa kita takut? Karena santunan itu terdikikan undang-undang. Jadi terletaknya dalam DPR RI. Saya harapkan, ayo dua titik itu saya kira akan memecahkan sebuah permasalahan keseluruhan ketika kita akan memperhatikan semua aspek daripada pendidikan keagamaan ataupun lembaga-lembaga agama. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.